Assalamualaikum. Hai, apa khabar semua? Kami dari SK Agama Ibnu Khaldun, Kota Samahan, Sarawak. Saya Muhammad Arsyad bin Muhammad Asrul, pelajar 5 Sayyidina Ali. Saya Quratul Ain Batusha binti Abdul Razif, pelajar tahun 5 Sayyidina Usman. Dan saya Hasan Haidari bin Zulkifli, pelajar tahun 5 Sayyidina Usman. Kami akan memperkenalkan projek RBT Microbit kami yang bertajuk Turbidity Scope. Turbidity Scope adalah sebuah alat pengesan yang memantau kekeruhan air sungai. Air sungai yang keruh akan menyebabkan cahaya matahari tidak dapat menembusi sungai dan seterusnya menghalang tumbuhan dalam air membuat proses fotosintesis. Tanpa fotosintesis, tumbuhan di luar air akan mati. Ini akan mengganggu proses rantai makanan di luar air. Kehidupan sungai yang bergantung dengan tumbuhan akan turut mati. Tapi bagaimana turbidity scope berfungsi? Turbidity scope menggunakan penderia dan sensor cahaya yang dipanggil LDA. LDA akan menguji kejernihan sungai. Sekiranya sungai itu jernih, paparan pada microbit akan menunjukkan ikon tersenyum. Tetapi, jika air sungai itu keruh, paparan berbentuk tengkorak akan ditunjukkan. Ini menandakan air sungai itu tidak sihat. Selain melihat paparan pada microbit, keadaan air sungai juga boleh dipantau melalui platform Internet of Things ataupun dikenali sebagai IoT. Kami menggunakan platform ThingSpeak untuk memantau keadaan air sungai. Dengan projek ini, kami berharap kita akan lebih peka dengan kelestarian sungai. Sekian, terima kasih. Terima kasih.